Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Cerita kita awali di Eropa bagian timur dan terlihat seorang pria bernama Montru masuk ke dalam sebuah gereja rahasia. Di sana dia bertemu dengan pemimpin gereja untuk memintanya memindahkan seorang anak yang ada di sana ke tempat yang lebih aman. Namun si pemimpin gereja menolak karena menurutnya gereja ini ada tempat yang paling aman. Montru memperingatkan tidak ada tempat yang aman di dunia ini karena sang iblis sendirilah yang menginginkan bocah itu. Dan benar sekali, tiba-tiba gereja itu diserang oleh sekelompok pasukan bersenjata. Pasukan itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Kerry Ken. Di sisi lain gereja, seorang wanita yang bernama Nadia membawa anaknya Dani kabur keluar dari dalam gereja. Montru yang bermaksud menyelamatkannya, namun Nadia tidak percaya dan tetap akan membawa anaknya untuk kabur. Kemudian Montru pun langsung mengejarnya. Di jalanan, Montru yang mencoba mengejar Nadia, namun di belakangnya, Kerry Ken berhasil menembak ban motor Montru. Tempat lain, Johnny, sang Ghost Rider yang dulu pernah membuat perjanjian dengan iblis bernama Merbius berpetualang keliling dunia untuk mencari tahu bagaimana caranya menghilangkan kutukan di dalam tubuhnya. Johnny pun terbangun di tempat persembunyiannya dan tiba-tiba seseorang memasuki tempat persembunyiannya yang ternyata orang itu adalah Montru yang sebelumnya berhasil selamat dari serangan Kerry Ken. Johnny pun langsung bertanya untuk apa dia datang menemuinya. Montru yang tahu kalau Johnny telah melakukan perjanjian dengan iblis dan berubah menjadi Ghost Rider mengatakan bahwa dia bisa membantu menghilangkan kutukan di dalam tubuh Johnny dengan syarat Johnny harus membantunya menyelamatkan seorang anak yang bernama Danny. Yang mana anak itu sendiri sedang diincar oleh iblis yang memberi Johnny kekuatan Ghost Rider. Jika anak itu sampai jatuh ke tangan iblis, maka dunia akan hancur. Montru memberitahu Johnny bahwa insting Ghost Rider-nya akan menuntun Johnny menemukan anak itu. For this little kid. What brought you out here? Di tempat lain, di tengah keramaian, Nadia dan juga Dani bekerja sama untuk mencuri dari seorang pria untuk mendapatkan uang. Mereka kemudian pergi yang ternyata di belakang mereka Kerry Ken dan pasukannya masih saja membuntutinya. Malam harinya Johnny yang sepakat dengan Montru berusaha untuk memanggil roh Ghost Rider di dalam tubuhnya untuk melacak keberadaan Dani. Sementara di jalanan, Kerry Ken berhasil memepet mobil Nadia dan menghentikannya. Johnny yang akhirnya berhasil mengeluarkan Ghost Rider dari dalam tubuhnya langsung pergi melacak keberadaan Dani. Kerry Ken yang berhasil menangkap Dani dan akan menembak Nadia, namun tiba-tiba dari belakang muncul Johnny yang saat itu sudah berubah menjadi Ghost Rider. See, you're still an unbelievable pain in the ass. It's my son. I know. Kerry Ken pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menembak Johnny. We'll kill it. Oh.
Keesokan harinya, Johnny terbangun di dalam rumah sakit. Dan saat Johnny berjalan keluar dari dalam rumah sakit, dia sadar orang yang telah membawanya ke rumah sakit adalah Nadia. Di tempat lain, Carrie Kane marah melalui sambungan telepon kepada Lord, orang yang menyuruh dirinya untuk menangkap Danny karena dia sekarang kejar oleh monster tengkorak api. Lord yang tahu kalau itu Ghost Rider akhirnya membisikkan sesuatu ke dalam telinga Danny, yang mana hal itu membuat Danny berteriak hingga pingsan. Ternyata Lord membuat Danny kini tidak bisa dicat lagi oleh Ghost Rider karena telah dibentengi oleh mantranya. Johnny yang sudah tidak bisa lagi melacak keberadaan Danny pun bergerak mendekati Nadia. Awalnya Nadia tidak percaya dengan Johnny yang bisa berubah menjadi tengkorak api. Namun Johnny menjelaskan bahwa dia adalah orang baik dan tidak ingin menyakiti Nadia. Johnny hanya ingin kutukan dalam tubuhnya ini menghilang. But if I don't find your son. Johnny juga memberitahu Nadia bahwa saat ini dia tidak bisa melacak keberadaan Danny lagi. Nadia pun kemudian mengajak Johnny menemui temannya yang mungkin tahu kemana Carrie Kane membawa Danny. Di tengah perjalanan, Nadia memberitahu Johnny bahwa dulu dia bekerja untuk Carrie Kane. Nadia lalu bertanya kenapa Johnny bisa berubah menjadi Ghost Rider. Johnny bercerita dulu saat dia masih muda dia terpaksa melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan nyawa ayahnya walaupun ternyata itu hanyalah bohong belaka. Nadia kemudian memberitahu Johnny bahwa dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Saat dulu, Carrie Kane menyiksanya hingga hampir mati, tiba-tiba sang iblis datang mendekatinya dan memberinya penawaran untuk menyelamatkan hidupnya. Sebagai gantinya, sang iblis menitipkan keturunannya di dalam rahim Nadia. Itulah kenapa sang iblis sangat menginginkan Danny karena Danny adalah keturunan sang iblis itu sendiri. Malam harinya, di perjalanan Danny mencoba kabur dengan membalikkan mobil yang dinaiki oleh Carrie Kane. Namun sayang, kaki Danny terkilir dan membuat Carrie Kane dengan mudah menangkapnya kembali. Di tempat lain, Johnny memberitahu Nadia bahwa Ghost Rider dalam tubuhnya akan keluar jika merasakan hawa kejahatan di sekitarnya. Johnny menyuruh Nadia untuk menghindar di saat hal itu terjadi karena Ghost Rider tidak bisa dikendalikan. Nadia lalu mengajak Johnny masuk dalam sebuah gedung yang sedang melakukan tarung tinju. Probably. Nadia menemui seseorang dan menyadari kalau orang itu baru saja menghubungi Carrie Kane beberapa saat yang lalu. Mendengar hal itu, tubuh Johnny pun mulai bereaksi. Johnny memaksa orang itu untuk memberitahu keberadaan Carrie Kane karena jika tidak, Ghost Rider akan membakar tubuhnya. Hingga akhirnya, orang itu pun ketakutan dan memberitahu saat ini Carrie Kane ada di sebuah area pertambangan. Rider, it's me. Johnny pun bergegas pergi, naik ke atas motornya dan berubah menjadi Ghost Rider. Go, we gotta go, we gotta go. Di area pertambangan sendiri, Carrie Kane memesan beberapa basoka untuk bersiap melawan Ghost Rider. Di dalam sebuah ruangan pertambangan, ternyata Nadia sudah ada di sana dan mencoba untuk membebaskan Danny. Namun Nadia dihadang oleh anak buah Carrie Kane. Dengan susah payah, Nadia berhasil mengecoh dan menembak orang itu. Sementara di luar, Ghost Rider pun akhirnya muncul. Tanpa pikir panjang, Carrie Kane pun langsung menembak Ghost Rider dengan basoka. Ghost Rider yang baik-baik saja kemudian mengamuk dan membunuh satu persatu anak buah Carrie Kane. Kemudian ia naik ke atas mesin raksasa dan membuat mesin itu mengeluarkan api. Ghost Rider terus menggerakkan mesin itu untuk menghancurkan sekitarnya.
Ghost Rider kemudian mengejar Nadia yang membawa kabur Dani. Di saat Ghost Rider hendak menyerang Nadia, tiba-tiba Dani menyuruh Ghost Rider untuk berhenti. Tanpa disangka, perintah Dani itu bisa membuat Johnny kembali mendapatkan kesadarannya. Keesokan harinya, Johnny mengajak Dani dan Nadia untuk sarapan. Johnny berniat membawa Dani ke tempat yang aman sesuai arahan dari Montru. Di pertambangan, Lord yang datang dengan kondisi Carrie Kane yang sekarat. Lord kemudian menyembuhkan luka di tubuh Carrie Kane dan memberikan kekuatan kepadanya. Yang mana setiap benda hidup yang disentuh oleh Carrie Kane akan membusuk. Give you a second chance. Carrie Kane pun mencuri mobil ambulan untuk mengejar Dani. Di tempat lain, di tengah perjalanan, Johnny dan yang lainnya bertemu dengan Montru. Mereka pun berkendara menuju kuil kuno tempat guru Montru berada. That's so weird. Mereka berjalan melewati perbukitan yang dipenuhi banyak gua-gua aneh. Di sana, Montru bertemu dengan sang guru. Montru kemudian menyuruh Nadia dan juga Dani menuruti perintah gurunya karena saat ini mereka telah aman. Sementara itu, Montru mengajak Dani ke tempat lain untuk melakukan ritual mengeluarkan roh Ghost Rider dari dalam tubuh Johnny. Di dalam sebuah gua, Johnny bertanya pada Montru tentang asal-usul Ghost Rider. Montru bercerita bahwa Ghost Rider dulunya adalah seorang malaikat pembela keadilan yang bernama Saratos yang dikirim ke bumi untuk melindungi manusia. Namun Saratos ditipu dan dimasukkan ke dalam neraka. Hal inilah yang membuat Saratos berubah menjadi roh yang dipenuhi dengan rasa dendam. Montru lalu menyuruh Johnny masuk ke dalam sebuah ruang ritual. Di dalam ruangan itu tiba-tiba Johnny merasakan kesakitan. Tubuh Johnny pun mulai bereaksi dan mengeluarkan roh Saratos dari dalam tubuhnya. Setelah Johnny kembali sadar, dia pun berjalan keluar namun di luar terlihat begitu sepi. Johnny pun lalu mendengar suara teriakan Nadia yang ternyata guru Montru menangkap Dani dan hendak mengeksekusinya. Karena menurutnya, Dani adalah keturunan iblis yang harus dimusnahkan. As long as the boy exists, the power. Di sini Montru menentang apa yang akan dilakukan oleh sang guru. Di saat Dani akan dieksekusi, tiba-tiba orang di tempat eksekusi membusuk termasuk guru Montru akibat serangan dari Carrie Kane. Carrie Kane pun akhirnya berhasil menculik Dani. Sore harinya, setelah memeriksa tempat eksekusi, Johnny sadar jika itu adalah perbuatan anak buah iblis. Johnny bingung apa yang sang iblis inginkan dari Dani. Di sini Montru menjelaskan bahwa besok adalah hari di mana ritual akan dilakukan setelah Dani menginjak dewasa. Sang iblis akan keluar dari tubuh lamanya yang lemah dan memasuki tubuh Dani yang menyimpan semua kekuatannya. Hal ini bisa membuat sang iblis melakukan apapun di bumi. Sang iblis tidak akan membutuhkan perjanjian dengan manusia lagi untuk bisa menguasai bumi. Montru mengetahui di mana sang iblis akan melakukan ritual itu. Good idea who that would be. Essence is soul into the boy. Johnny yang merasa bersalah karena akibat keegoisannya dia membawa Dani ke dalam bahaya. Johnny berniat menolong Dani meskipun sekarang Johnny tidak memiliki kekuatan Ghost Rider lagi. Di tempat lain Carrie Kane menyerahkan Dani kepada Lord. Sementara mereka bertiga masuk ke dalam gunung senjata untuk bersiap-siap melakukan penyerangan. Lord memberitahu Dani bahwa dia dan Dani adalah sama. Yang membedakan adalah tubuh yang dirasuki Lord saat ini sangat lemah dan tidak bisa apa-apa. Berbeda dengan Dani yang memiliki DNA iblis sejak dia dilahirkan. Kemudian Lord membius Dani hingga pingsan. You burn up. That will keep him. Johnny dan yang lain kini sudah sampai di depan kuil. Mereka melihat banyak sekali orang-orang penting dunia yang menghadiri ritual yang akan dilakukan oleh sang iblis.
malam hari pun tiba. Dani dibawa ke atas untuk bersiap melakukan ritual. Di luar, Nadia mulai menembaki musuh satu persatu sementara Johnny dan Monroe mulai masuk. Mereka berdua pun berpencar. Johnny menyelinap melihat Dani dari kejauhan. Di saat Lord akan memindahkan roh iblisnya ke dalam tubuh Dani, Monroe muncul menembaki orang-orang pengikut iblis. Saat Johnny akan menolong Dani, ternyata Dani sedang dirasuki oleh sang iblis. Lord pun langsung melempar Johnny menjauh. Sementara di atas, Carrie Kane membusukkan tubuh Monroe hingga tewas. Di saat Carrie Kane hendak membunuh Johnny, tiba-tiba Dani bangkit. Kini kesadarannya telah kembali, menyadari memiliki kekuatan sama seperti ayahnya. Dani kemudian membalikkan kekuatan Ghost Rider ke dalam tubuh Johnny. It never will be. Saat pajar mulai menyingsing, Lord membawa Dani kabur dengan mobil. Ghost Rider langsung menaiki motornya dan mengejar Lord. Ghost Rider mengambil alih salah satu truk dan merubahnya menjadi truk api yang menabrak mobil musuh satu persatu. Di belakang, Carrie Kane mencoba untuk menangkap Nadia. Melihat hal itu, Johnny langsung menarik Carrie Kane dengan rantai apinya. Mereka berdua pun bertarung di atas mobil. Ghost Rider memaksa Carrie Kane menatap matanya dan hal itu langsung membuat Carrie Kane hangus seketika. Ghost Rider kemudian kembali mengejar Lord. Melihat Lord yang mencoba merangkak keluar, Ghost Rider langsung menangkapnya. Ghost Rider kemudian membanting Lord hingga menembus ke bumi, mengirimnya kembali ke dalam neraka. Ghost Rider kemudian menggendong Dani dan membawanya kembali ke pelukan Nadia. Johnny pun kembali mendapatkan kesadarannya. Johnny teringat perkataan Monroe yang bercerita bahwa dulu Ghost Rider adalah malaikat yang membela keadilan. Dan kini Johnny bisa merasakan kekuatan yang dimilikinya berasal dari sang malaikat itu sendiri. Di tubuh Johnny berubah menjadi biru. Dan berakhirlah alur cerita film action satu ini.